Hai guys, selamat datang kembali ke channel Vini Jep. Hari ini mau buka sabun zaitun yang terbuat dari minyak zaitun alami, dan produsen yang membuatnya produsen lokal. Kalau kalian penasaran saya beli di mana, bisa cek di link deskripsi untuk link toko dan bisa mengecek produk varian. Mereka juga memiliki seperti yang lebih murni atau yang ditambahkan dengan essential oil lainnya. Untuk produk yang kali ini saya belinya pas dia lagi menjual bundling 3 sabun dengan harga spesial. Kalian bisa membeli satuan atau bundling 3, dan mereka juga menjual sabun cair yang berbagai ukuran dan berbagai tipe. Yang kita fokuskan hari ini adalah Eco Life True Castile Goat Milk Bar Soap Kefir dan Sea Salt. Ditujukan untuk anak-anak, dewasa, atau dewasa yang memiliki kulit sensitif bisa digunakan sabun ini. Alasan saya menggunakan sabun ini, sebelumnya saya sempat menggunakan sabun cair, tetapi kulit saya menjadi agak sensitif dan kering. Dan saya disarankan untuk menggantikan dengan sabun yang lebih ideal buat kulit itu, harusnya tidak banyak pewangi, lebih alami. Tipe sabun seperti ini saya gunakan untuk wajah, hanya wajah. Sedangkan untuk bagian lainnya, saya menggunakan sabun mild yang merek dijual komersial seperti Johnson & Johnson atau Sweet Sal. Untuk yang Eco Life Kefir Sea Salt ini, saya menggunakannya hanya untuk di bagian muka. Di bagian sampingnya tertera komposisinya. Dia mengandung minyak zaitun alami, mengandung susu kambing, dan juga garam murni. Diinstruksikan juga harus membuat sabun kering saat setelah digunakan agar sabun lebih awet dan bisa digunakan dengan waktu yang lebih lama. Di bagian belakangnya tertulis, kalau Castile Goat Milk Kefir Soap ini, sabun yang paling lunak, bisa digunakan untuk anak-anak, dan yang lainnya memiliki kulit sensitif. Garam murni ditujukan untuk membersihkan pori-pori, menjaga keseimbangan minyak, dan membunuh bakteri yang tidak diinginkan untuk membunuh jerawat dan gangguan kulit lainnya. Bagian sampingnya tertulis dibuat dengan 100% extra virgin olive oil. Sampingnya seperti ini bentukannya. Kita buka ya guys. Jadi kemasannya itu kertas glossy yang dilem kedua sisi. Jadi kita bisa membuka satu sisi. Kita
sampingkan dulu sapinya. Ini tempat sabun yang biasa saya gunakan. Ada casing bawah dan atasnya. Tapi untuk memudahkan di video ini, saya menggunakan hanya dasarnya saja. Nah, di bagian dalamnya terlihat brandingnya. Pembuatannya, produknya ini sangat profesional ya guys. Nah, terlihat kan ada permukaannya itu terlihat campuran garam murninya yang baik untuk menjaga kulit, membunuh bakteri yang tidak diinginkan. Di bagian belakangnya polos seperti ini. Nah, bentukannya seperti ini guys. Dan wanginya, sebentar ya. Tipe ini kan wanginya tidak menggunakan pewangi tambahan dan alami. Jadi tercium aroma minyak zaitun yang lembut dan ringan untuk digunakan di kulit. Kalau opini saya pribadi, saya cukup nyaman menggunakan Ecolife ini. Yang saya beli dari sebuah toko di Jawa Timur. Mereka adalah penjual resmi. Dan kalian bisa cek lagi di deskripsi saya membelinya di mana. Mereka mempunyai portal online yang bisa kalian beli dan bisa dikirimkan langsung ke tempat kalian. Nah, jadi sabunnya seperti ini dan sama ini sih sesuai sih, guys. Pakainya sudah 2 tahun lebih dan membantu mengurangi jerawat yang suka muncul di muka, jerawat kecil-kecil. Saya taruh dulu ya guys, di sini. Kebetulan saya hanya memiliki sisa 2 untuk yang kayak versi salt ini. Mereka memiliki varian lain seperti yang murni 100% olive oil murni tanpa campuran lainnya. Juga ada yang mengandung charcoal, ada juga seri pink Himalaya, dan ada beberapa varian unik lainnya. Kalian bisa cek sendiri di link deskripsi saya dan bisa nanya-nanya langsung ke mereka. Stok mereka bisa berubah dari waktu ke waktu, jadi ditanyakan dahulu stoknya sebelum kalian memesannya. Untuk liputan kali ini sekian dahulu. Semoga membantu untuk kalian yang memiliki kulit sensitif atau ingin sabun yang lebih alami tanpa pengawet yang mungkin ada efek yang cukup keras di kulit. Dan sabun ini juga kalian bisa gunakan di keseluruhan badan kalau diinginkan. Tapi preferensi saya pribadi, saya hanya menggunakan di muka saja sih. Untuk liputan hari ini sekian dahulu guys. Sampai ketemu lagi di channel ini di lain waktu. Kalau kalian ingin berkomentar atau menanyakan produk, sekedar apakah minyak zaitun itu nyaman digunakan dan lain-lain, kalian bisa tulis di kolom komentar dan saya akan membalasnya kembali. Sampai ketemu di channel ini lain waktu. Bye-bye.